Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa kabar korang? Korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okey, insyaAllah. So, untuk video kali ni aku akan buat satu lagi video review untuk satu lagi model skuter segmen 155cc daripada Honda Yamaha. So, aku malas cakap banyak. Jom kita mulakan. Okay guys, so tadi korang dah tengok sedikit dia punya B-roll dan sekarang ni aku akan buat sedikit walk around lah untuk NVX V2 ataupun NVX model 2021. Jom kita tengok apa yang menarik dan apa yang ada untuk NVX V2 ni. So seperti mana yang telah pun aku bagi tahu dekat korang pada video full review NMAX 155 yang lepas, aku ada bagi tahu bahawasanya untuk kedua-dua model NVX dan juga NMAX ni menggunakan konsep enjin yang sama. So untuk model NVX V2 ni ianya dilengkapi dengan enjin 4 stroke single cylinder, fuel injection liquid cool, single overhead cam VVA 155cc. Dia punya horsepower lebih kurang dalam 15.5 HP dan dia punya torque 13.9 Nm. Dan buat pertama kalinya untuk model NVX, Honda Yamaha dia bawa masuk dua varian. Untuk keluaran NVX yang sebelum ni semua ada ABS, tapi untuk kali ni dia bagi lebih banyak pilihan kepada pengguna lah sebab dia bawa masuk dua varian, varian ABS dan juga non ABS. Untuk motor yang ada depan mata korang sekarang ni ianya adalah varian ABS. Dan untuk harga memandangkan ianya telah pun memasuki dua variannya punya aduh, dekat situ akan ada perbezaan hargalah. Di mana untuk model non-ABS, harga yang dicadangkan oleh Honda Yamaha adalah RM8,998. Tapi untuk model ABS yang dicadangkan adalah RM10,998. Okey, apa yang ada pada ABS ni dan yang tak ada pada model non-ABS? Yang pertama, colour. Untuk model ABS dia ada dua colour, iaitu colour ni platinum C apa dia panggil ni. Lepas tu dia ada satu lagi colour, colour biru GP blue tu. Dan untuk model non ABS pun dia ada dua colour juga, satu colour merah dan satu lagi colour cyan. Aku pun tak tahulah colour-colour ni, kena tanya orang perempuan. Itu dari segi colour lah. Dan apa lagi beza dia? Yang ada ABS, ada ABS lah. Yang tak ada ABS, tak ada ABS. Perbezaan yang ketiga adalah untuk model yang ABS ianya didatangkan dengan keyless function macam Y16 dan remote dia pun samalah, ha macam gini. Dan perbezaan seterusnya dekat dual shock absorber ni. Kalau untuk model yang tak ada ABS, dia tak dapat yang sub tank ni tau. So itu je lah dia punya perbezaan antara yang ada ABS dengan yang tak ada ABS. Dan setelah aku beramas mesra dengan NVX V2 ni, aku dapati ada beberapa function yang menarik minat aku lah. Compartment kecilnya tak banyak, dia ada satu je compartment kecil dekat sini. Lepas tu dekat compartment kecil ni dia ada ni, dia ada charging port sama macam model NMAX dan juga Y16. So keyless system dia ni sama dengan Y16. Kalau kata korang nak tahu macam mana ianya beroperasi, korang boleh tengok dekat video Y16 aku. Aku ada siapkan dekat playlist apa semuanya pasal Y16, ada dekat situ. And then dia ada handbrake. Cara dia, kau tarik gitu. Maknanya tayar belakang kau takkan bergerak lah. Cara nak release dia gitu, tarik je. Lepas tu dia ada start and stop system, button dekat sini, ada hazard light. Lagi satu, cuba kau cari mana button kalau kau nak tukar trip meter ke, reset ke apa ke. Tak ada kan? Memang tak ada lah sebab dia dah tukar kat sini. Sama macam NMAX. Dan lagi satu yang best ni, lekuk seat dia ni kecil tau. So bila aku duduk atas motor ni, kaki aku tak berjuntai macam aku duduk atas NMAX. Sebab bukan apa yang buat tak sampai tu, bukan sebab motor tu tinggi sangat. Dia sebabkan kau duduk tu dalam position mengangkang. So untuk full tank, dia ada penambahbaikan sedikit lah daripada model lama. Dia punya capacity adalah sebanyak 5.5 liter, yang lama punya model 4.6 liter. Dekat situ kita boleh nampak lah dia ada besarkan sikit lah dia punya fuel tank ni, yang mana dia orang claim boleh pergi dalam range 200 km macam tu lah. Storage dia ni bapak besar, aku dah letak aku punya helmet tu full face tu, muat mat. Tapi ada cara dia lah, kalau kau letak macam ni dia tak muat, dia tak boleh tutup. Kau kena letak terbalik macam ni, nampak? Bila kau letak terbalik dia boleh tutup. Dan lagi satu, kalau korang tengok dekat sini, dia ada Yamaha Motorcycle Connect. So apa maksud dengan Yamaha Motorcycle Connect ni adalah korang boleh connect korang punya phone dengan motor ni. Ya, betul, aku tak tipu. Macam mana nak guna application Yamaha Motorcycle Connect ni,
Jom aku tunjuk. Okay, so sebelum kau nak connect dengan kau punya Y-Connect punya apps tu, kau kena tahu mana kau nak download. Kalau Android, kau boleh download dekat Play Store. Dan kalau Apple, kau boleh download dekat App Store. Okay, just tekan dekat search tu. Kau type lah Y space Connect. Okay, dia keluar benda lah ni, Yamaha Motorcycle Connect. Kau download yang ni. Lepas dah settle download tu, kau buka lah. Buka di situ. Pastikan engine kau dalam keadaan on. Okay, dia akan keluar pop-up yang macam ini. Bluetooth connection is required to use Y-Connect. Proceed to Bluetooth pairing. Untuk Apple macam inilah dia punya interface untuk Y-Connect ni. Bila kau dah on kau punya Bluetooth tu, dia nak suruh kau pairing. Pairing tu, dia ada dua cara. Satu, scan your CCU QR code. Ataupun dengan cara enter your VIN number. So, mana nak cari yang CCU QR code tu? Dekat sini. Kau kena buka dua benda lah ni, nanti keluar ECU ke apa. Dekat dalam tu nanti, dia ada QR code. Kau just scan je dekat situ. Satu lagi cara, benda lah ni. Benda lah ni kebiasaannya memang akan ada. Setiap motor akan ada. Ataupun satu lagi cara, kalau tak dapat nak scan dekat sini. Nampak tak? Dia tulis VIN tu. Kau cabut yang ni. Lepas tu kau nampak nombor ni. Ada nombor kat situ tau. Masukkan nombor ni. Baru korang boleh connect dengan korang punya Y-Connect punya app. So untuk kes aku ni, aku just scan dia punya VIN number tu. Sebab malas nak buka yang kena buka-buka skru bagi tu kan. Scan je lah. Okay, lepas tu dia keluar pop-up ni. To perform pairing, turn on vehicle power. Maknanya dia suruh on kau punya motor lah. On switch dia. On switch. Okay, nampak? Connected. So dekat sini, dia tunjuklah tutorial. Apa benda dia explain semua ni. Kau baca lah kan. Membacakan jambatan ilmu. Kau just next. Lepas tu, macam inilah rupa dia. Dia punya interface. Dekat sini kau boleh nampak. You are on your first fill. Time to replace engine oil. Kau boleh baca dekat situ. Lagi 429 km. Untuk kau replace kau punya engine oil. Lepas tu battery. The battery voltage is good. Dia akan update dekat sini. Dia akan tunjuk. Itu function dia yang Y-Connect ni. Memudahkan untuk kau mengecek ataupun monitor. Bila masa kau nak kena service. Kau nak tukar battery bila. Kau nak tukar minyak hitam bila. Apa semua kan. Selain daripada tu, dia ada banyak lagi benda-benda yang kau boleh tengok dekat sini tau. Dia boleh tunjuk lah mana kau parking. Bila last time kau park dekat sini. Tapi dengan syarat kau kena on dulu lah Y-Connect before kau park tu. Meaning to say, dia dah ada history kau parking kat mana last kau parking. Lepas tu, kalau nak tengok benda lain, boleh tengok rev dashboard ni. Nampak? Kan sama tu. Almost RPM 2 dekat meter. Dekat app dia pun sama RPM ni. Banyak lagi benda-benda yang kau boleh explore dekat apps Y-Connect ni. And then, yang bestnya, satu benda, meter notification setting. Meaning to say, kau boleh nampak dia keluar dekat kau punya meter tu. Kau connect dengan app. Nampak? App tu. Lepas tu dia tunjuk kau punya status battery device kau. Battery handphone tau. Battery handphone kau berapa bar. Lepas tu kalau kata notification masuk, ada message masuk ke apa ke, dia akan keluar lah simbol-simbol dekat sini. Ada orang call ke apa ke, dia akan keluar simbol dekat sini. Itu yang pada aku sangat-sangat menarik lah. Itulah secara ringkasnya. Macam mana kau nak menggunakan Y-Connect tu dan apa je function-function ataupun feature-features yang ada dalam Y-Connect tu yang kita boleh check. So macam itulah serba sedikit. Walk around biro semua. Kalau kata korang perlukan lebih lagi info pasal dia punya spek dan sebagainya, korang boleh pergi dekat Honglong Yamaha punya website. Dekat situ complete. Aku malah nak cerita panjang-panjang. Kalau panjang, nanti video ni jadi panjang. Bila video jadi panjang, mulalah nak jadi boring. Aku tak nak lah korang boring kan. So aku just bagi tahu apa yang perlu dan apa yang menarik pada pandangan mata aku sahaja. Dan untuk segmen Test Ride Session kali ni, kita akan onboard di atas Encik NVX 155 ABS ni. Dah jauh jugalah aku bawa motor ni. Dan aku boleh highlight lah beberapa point yang aku rasa menarik untuk dikongsi. First of all, apa yang aku boleh katakan, tahap keselesaan bila bawa skuter ni memang as per expected lah. Apa-apa jenis skuter yang aku pernah bawa sebelum-sebelum ni pun memang semuanya memberikan keselesaan yang tiada bertepi. Sama jugalah dengan NVX V2 ni. Dari segi kelajuan, pick up dan sebagainya, pada aku sangat-sangat tidak mengecewakan. Untuk top speed, aku pernah dapat 127 untuk motor ni, which is pada aku ianya sangat-sangat kenalah dengan dia punya purpose lah, dengan dia punya jenis motor. Motor ni berat tau, 127 something-something kalau tak silap. Dekat situ je kau dah nampak. Janganlah kau compare dengan Kapcai. Kapcai ringan, skuter ni memang berat lah. So itu adalah antara faktor kenapa dia punya top speed tu tak pergi selaju Kapcai, walaupun CC dia lebih kurang sama. Dari segi pick up dia, memanglah untuk motor 155cc, engkau takkan rasa sangat dia punya pengeluaran power tu. Tapi pick up dan juga kuasa ataupun power yang diberi oleh NVX V2 ni memang tak mengecewakan. Sumpah weh, setakat kalau nak cruising dapat dalam 100-110 tu memang tak ada masalah. Dia pick up, tak adalah pick up yang melantun-lantun punya pick up tu, tapi cukuplah sekadar macam kalau kau nak take over mana-mana kenderaan, kereta ke, lori ke, bus ke kan. Power yang ada tu cukup. Dari segi braking, seperti semua si dia maklum lah yang aku bawa ni ABS version. Maksudnya dia ada ABS walaupun single channel, tapi aku dapati bahawa mesinnya dia punya ABS ni sangat-sangat berfungsi dengan jayanya lah. Tengok 100 lebih naik lagi. Manjang apa pun manjang. Belah kiri.
Mantap, mantap, mantap. Dari segi kesuspensionan dia tu, suspension dia pada aku perform lah. Untuk daily ride punya kegunaan, sangat perform lah pada aku. Dia tak terlalu lembut dan tak terlalu keras. Buntut pun tak sakit. Kau taklah terasa toing, toing, toing beralun-alun bila corner macam tadi aku tunjukkan. Dan juga sistem suspensionnya berjaya menyerap hentakan dengan begitu cemerlang, terbilang gemilang sekali. Dan aku dah tunjuk juga pada korang tadi, harnessingnya dari 0 ke 100 tu dia memang tak ada masalah nak dapat lah. Memang dengan tanpa rasa was-was, memang boleh sangat nak dapat. Sebab tu lah aku cakap, yang power dia ni, dia tak mengecewakan. Dan berdasarkan daripada apa yang aku dah share daripada awal sampai habis, untuk video review NBX V2 ni adalah berbaloi ataupun tidak untuk memiliki sebuah NBX V2 ni. Pada aku, kalau kau minat sebuah skuter, lepas tu kau punya jiwa ni memang acah-acah sporty punya jiwa, kau memang suka yang cutting-cutting sport ni, pada aku kalau kau tergolong dalam golongan-golongan yang macam gini, adalah sangat berbaloi lah untuk kau beli. Tambah pula untuk model 2021 ni, Hong Leong dia bawa masuk dua varian tau. Dan korang boleh tengok perbezaan harga kedua-dua varian ni. Kalau kau tak kisah sangat pasal ABS, dan kau tak kisah sangat pasal botol susu yang ada dekat absorber belakang tu, dan kau pun tak kisah juga pasal dia punya killers tu, apa lagi, beli je lah yang non ABS. Tak ada siapa nak marah. Memang itu function dia, bawa masuk dua varian. So dah, kita sebagai pengguna ada kelebihan lah dalam situasi untuk memilih itu. Sebab berdasarkan pemerhatian seorang palatau seperti aku ni, ramai je yang dalam Malaysia ni tak kisah pasal ABS tak ABS. Tambah-tambah pula motor-motor yang sisi kecil ni, kalau kau rasa bajet kau tu kurang, lepas tu kau rasa macam ABS ni macam tak apa-apa nak penting sangat, ambillah yang non ABS. Harga pun murah daripada yang ABS. Tapi yang penting, engkau ada ciri-ciri macam yang aku cakap tadi. Itu yang paling penting. Janganlah engkau jiwa kapcai, engkau jiwa sport bike, tapi kau beli juga NBX. Mana maunya. Memang kau akan mengomel lah, menyesal, menyesal, menyesal. Okay, faham. So tu je lah kot. Aku harap bermanfaat lah pada mereka-mereka yang mungkin ada mencari-cari info pasal NBX V2 ni. Harap-harap sedikit sebanyak membantulah video aku ni. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.